Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa nafa'a fi ulumi fi daraini amin. Wal kidamu wal baqa'u, dan kidam dahulu Allah, wal baqa'u dan kekal. Al kidamu fi haqqi ta'ala, kidam pada hak Allah ta'ala adalah ibaratun, satu ibarat, suatu ungkapan, annafil adami, dari menafikan tidak ada. As-sabiqi, tidak ada yang dahulu. Ya. Jadi Allah kekal. Allah dahulu. Ya. Allah dahulu. Itu menafikan tidak ada yang dahulu. Lil wujudi, bagi wujudnya Allah. Jadi Allah itu ya, dahulu. Dahulunya Allah enggak ada awalan. Ya, halaman 101. Wa in syi'ta qulta, dan jika engkau berkata, jika engkau kehendaki qulta, maka engkau katakan, au atau annafil awwaliyatil wujudi, atau daripada menafikan yang awal bagi wujud. Bisa juga pengertian begini, menafikan yang awal bagi wujud. Jadi Allah itu ya ada tapi enggak ada awalannya. Namanya menafikan keawalan. Allah itu wujud, Allah itu ada tapi tidak diawali dengan tidak ada, tidak diawali dengan awal. Au an-nafi'tita'il wujudi, atau daripada menafikan ya pembukaan wujudnya. Jadi wujudnya Allah itu enggak ada pembukaannya. Kalau kita kan ada pembukaannya. Adanya kita. Orang lahir itu ada pembukaan satu, pembukaan dua, pembukaan tiga, pembukaan empat. Ya. Baru brojor. Ya. Allah wujudnya enggak ada pembukaannya. Kulluha bima'nan wahidin, seluruhnya itu satu makna sebenarnya. Wal baqa'u, dan baqa' kekal. Ibaratun annafil adami lillah allahiki lilujudi. Baqa' itu adalah suatu ibarat, suatu ungkapan, annafil adami lahiki, daripada menafikan tidak ada yang ya, yang nyusul. Lahik ini yang berhubung, yang nyusul. Lu jadi bagi wujud. Ya, menafikan tidak ada. Bakok kekal sampai nanti kekal. Ada terus. Au annaf intihail wujud, atau juga pengertiannya daripada menafikan ya akhir wujudnya. Enggak ada akhirnya. Wujudnya Allah enggak ada akhirnya. Kalau kita kan ada akhirnya. Enggak lama juga mati kita. Mungkin ya. Mungkin 60 tahun lagi. Mungkin 70 tahun lagi. Ya. Sebentar lama, 70 tahun. Sebentar dibanding dengan akhirat. Gitu. Wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, dan berbedanya Allah ta'ala kepada segala yang baru. Jadi Allah beda sama yang baru. Kita ini namanya baru. Baru itu didahului dengan tidak ada. Aila yumasilu syai'an minha, artinya tidak menyerupai ya Allah akan sesuatu darinya, daripada yang bahru. La fi zatihi, tidak pada zatnya. Wala fi sifati, tidak pada sifatnya. Wala fi af'ali, tidak pada segala perbuatannya. Beda.
Jadi Allah bagaimana dong yang enggak sampai pikiran kita? Itulah yang namanya Tuhan Allah. Maha mulia. Tak terjangkau oleh benak pikiran kita. Enggak kejangkau. Wal mukhalafatu lil hawadisi, dan berbeda Allah bagi segala yang baru adalah ibaratun, satu ibarat, satu ungkapan, annaf ilmu masalati, dari menafikan yang serupa, yang semisal, fi zati, dalam sifat, was, dalam zat, was sifati, dan sifat, wal afali, dan segala perbuatan. Bedanya ai zatullahi, zat Allah itu laisat kadzati syai'in minal makhluqati, tidak seperti zat sesuatu pun daripada makhluk. Zatnya Allah enggak seperti zat kita. Kalau zat kita ini terbagi-bagi dan bisa berubah. Kita sama yang setahun lalu sama enggak kira-kira? Beda. Jadi salah kalau orang bilang begini, aku sama seperti yang dulu. Siapa bilang? Sama apa beda? Beda. Ya. Aku ini tidak sama seperti yang dulu, yang kau lihat dulu. Kalau sekarang udah keriput. Kalau dulu kehujanan masih kokoh, kuat. Kalau sekarang kehujanan pilek. Beda. Ya, memang ada satu kemajuan. Kalau dulu ada berita apa langsung kesinggung, omongan apa langsung kesinggung. Kalau sekarang udah rada sabaran dikit. Kenapa? Udah tua. Jadi ada perubahan. Dulu masih kuat angkat beras satu karung yang 50 kilo. Kalau sekarang udah enggak kuat. Ada perbedaan. Bagus enggak tuh ada perbedaan? Bagus, itu nasihat buat kita. Cuma kadang ini gak pernah kita ternasehati. Padahal udah dikasih itu perubahan dalam tubuh kita. Tapi kenapa belum juga berubah? Masih sombong aja, masih gak ngerti, dibilangin. Padahal udah berkaca, tapi masih juga belum berubah, ya Allah. Itu nasihat dari Allah. Coba kalau enggak dikasih perubahan fisik, umurnya muda terus, badannya muda terus, kira-kira maksiat bisa berhenti enggak tuh? Kemungkinan besar enggak berhenti. Terus berbuat maksiat, tapi ketika dikasih badan yang lemah, maksiat bisa berhenti enggak tuh? Bisa. Kenapa? Udah tua. Dulu masih muda, masih gaya-gayaan. Ya Allah, gaya-gaya. Kulitnya masih kenceng. Gayanya masih, ya Allah. Kalau dikaca lama banget ngacanya. Tapi ketika udah tua, mawas diri. Ya, gue udah tua banget. Udah malu, lihat keriput-ciputnya. Itu nasihat dari Allah. Pahami itu nasihat dari Allah, biar kita ingat. Supaya menarik diri. Kamu pun begitu, sama. Masa gua udah gede, masih main-main aja belajarnya. Udah besar masih main-main aja belajarnya. Kapan berubahnya?
Kapan? Itu nasihat dari Allah. Diadakan perubahan fisik, kulitnya berubah, badannya berubah. Dulu masih kecil, pantas main-main. Sekarang udah gede, enggak pantas main-main. Dulu masih kecil, pantas. Masih pantas demen bercanda. Sekarang udah enggak pantas lagi. Bercanda boleh, tapi masih yang sewajarnya. Dulu masih kecil, masih senang tidur. Sekarang udah besar, jangan tidur melulu. Itu nasihat dari Allah lewat badan kita. Dulu matanya masih awas, sekarang udah rabun. Nasihat dari Allah, jangan yang maksiat mulu yang dilihat. Dulu telinganya masih dengar yang jelas, tapi sekarang udah rada-rada. Nasihat dari Allah supaya digunakan telinga mendengar, mendengar yang baik. Dulu badannya masih keker, sekarang udah sempoyongan. Maka sekarang harus lebih banyak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kita orang yang mau menerima nasihat. Walaupun dari satu keadaan, yakin yang memberikan nasihat itu Allah. Kita bukan makomnya makom Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi aja diberikan wahyu sampai gemetar, badannya panas dingin. Nabi, bagaimana kita? Kita bukan seperti beliau, walaupun sama-sama manusia, tapi beliau manusia pilihan. Jadi nasihat Allah kepada kita yaitu dengan adanya perubahan badan kita. Nasihat Allah buat kita. Dulu kita masih kecil, masih bisa main-main, masih pantas main-main. Sekarang udah dewasa. Udah enggak pantas main-main. Alhamdulillah tahadus binikmah buat pelajaran juga buat kita, buat kalian. Saya ketika masih SD saya main. Main aja, apa aja, main layangan. Main gundu, waduh. Main galasin. Main stok. Ngerti kan stok? Main umpet inggo. Umpet inggo. Main layangan. Mancing. Mancing di sawah. Dulu ini RCTI sawah, RCTI. Main apa aja lah. Umur SD. Umur SD. Umur main-main. Makanya kalau sekolah, ya, PAUD, walaupun dia di bawah SD itu. Sekolah apa tuh sekolahnya? Main. Sekolah bermain. Tapi dalam lingkup pendidikan. Masih main-main SD diwajarkan. Kenapa? Masih anak-anak. Nah, ketika sudah SMP, alhamdulillah, saya nggak pernah main. Allah kasih keadaan saya enggak pernah main. Fokus. Kalau kalian pengen sukses, udah mainnya cukup. Apapun jua, kalau main-main batal. Kalau kamu masih main-main juga, batal. Sembahyang main-main batal enggak? Batal. Sekolah main-main, nilainya bagus enggak? Jelek. Ngaji main-main, apalagi
batal. Jangan main-main. Kalau kamu pengen sukses, beda kalau kamu kepengen enggak sukses, pengen nyungsep. Ah, beda dah teman. Berarti memang dia pengen nyungsep, biarin cuma nyungsep, biarin aja dah. Nyungsep, layangan nyungsep gimana? Kamu punya layangan, singit mulu, ditarik ke kanan, mbur, dan diturunin, lingkuk lagi, tarik ke kiri, mbur. Dibenerin kagak bisa-bisa, mbur terus. Kira-kira kamu layangannya diapain? Hah? Diapain layangannya? Diapain? Nggak jelas nih. Layangannya diapain? Oke. Hah? Sobekin. Layangan apaan begini? Gitu ya Bang Habib ya. Nah kamu pun begitu. Kalau masih main-main aja takut ntar didiskualifikasi. Gagal. Kalau film the end. Selesai udah. Ganti yang lain. Jangan. Kalau sudah umur SMP udah serius. Fokus belajar udah. Fokus belajar. Kalau kamu ya serius, soleh pinter, sehat. Insya Allah anak-anakmu nanti soleh, pinter, sehat. Insya Allah. Amin. Ingetin, kita bakal punya keturunan. Ingetin. Ingetin, kita bakal punya keturunan. Lihat kalau ada kambing, kambing betina mau dikawinin sama kambing jantan. Kira-kira cari kambing jantannya yang pendek, kurus, ceking. Napasnya Senin Kemis. Atau yang gagah, gede. Yang mana kira-kira? Yang gagah, gede, sehat. Itu kambing begitu. Ya kalau manusia ya bukan gagah, gebuk, gedut doang, bukan. Yang pinter, yang sehat. Akhlaknya bagus. Insya Allah melahirkan generasi-generasi berkualitas. Tapi kalau main-main mulu, biangnya main-main mulu tuh, babaknya main mulu, malas tidur mulu, ya, ngelahor mulu, suruh belajar malas. Kira-kira anaknya apa tuh? Malas apa rajin? Bukan malas, mualas, mualas, sigot mubalago. Itu hikmahnya aja begitu ya. Wal mukhalafatu lil hawadisi, dan berbeda kepada segala yang baru, ibaratan itu satu ibarat, annafil mumasalati, daripada menafikan yang serupa, fi zati wa sifati wa afali, pada zat, sifat dan segala perbuatan. Ai zatullah, artinya zat Allah itu, laisat, tidaklah ka zati syai'in minal makhlukati, tidak seperti sesuatu daripada makhluk. Laisat, tidaklah dia itu jirman kal ajrami, zat Allah tidaklah jirim seperti jirim-jirim yang lainnya. Wasifatu laisat kasifatil makhlukati, dan sifatnya tidaklah seperti sifat-sifatnya segala makhluk. Hadisatun makhsusatun, yang baru, yang dikhususkan. Bal, bahkan dia adalah ya qadimatun, zatnya Allah itu kekal. Wa af'al, dan segala perbuatannya, laisat, tidaklah ka af'alil makhlukati, seperti perbuatan-perbuatan makhluk. Hadisatun muktasabatun, ya,
yang baru yang diusahakan. Bal huwal khaliqu lil kainati, bahkan dia yang menciptakan, Allah yang menciptakan bagi segala yang ada. Bila wasitatin wala mu'inin, dengan tanpa perantara, tanpa yang bantuin. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu sepertinya. Wa huwa sami'ul basir, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wal hawadisu, segala yang baru, iyal makhlukatu, dia adalah makhluk. Wa qiyamu ta'ala binafsihi ay la yaftakiru ila mahallin wal muqassisin. Wallahu a'lam.